ada, kita masuk ke item surprise. Oke. Okay. Item surprise pada malam hari ini adalah item surprise buat Kinar Yoshi. Silakan Kinar masuk depan. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa di dalam kotak ini? Ayo buka. Ayo buka. Ayo buka. Ayo buka. Ini apa isinya? Silakan. Buka. Besok aja boleh enggak? Sekarang dong, masa besok. Hey! Taram. Ini mic apa sih? Ini mic yang dulu kamu pernah karaokean di tempat itu. Iya, betul. Sumpah? Iya. Bohong. Nggak percaya kamu. Itu mereknya, mereknya lihat tuh, karaoke tuh. Oh. Oke, okay, apapun ceritanya, ya. Surprise apa tidak? Kalau tidak, bilang saja tidak. Kita perlu kejujuran di sini. Kalau surprise, bilang surprise. Kalau tidak, tidak. Jujur ya. Dalam hati. Bingung aja sih sebenarnya. Berarti tidak surprise? Enggak. Tidak surprise? Enggak. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Surprise-nya tidak berhasil. Mohon maaf, mohon maaf. Surprise-nya tidak berhasil. Selanjutnya. Oke, okay, iya dong, buka dong, coba ininya. Ada. Oke. Okay. Ayo. Ada apa? Ingat-ingat waktu kamu di Amsterdam. Iya. Mau manggung Agustusan. Kamu, kamu nggak ada anting, pakai ini. Coba ingat-ingat dulu, waktu kuliah lah di Amsterdam katanya iya. Sepedanya pernah dicuri. Iya pernah. Dan disisain bannya doang. Iya, jadi waktu itu kan aku belikan karena kan anak apa student baru gitu kan, pengen sepedanya yang baru kan, nggak tahu gaya-gayaan aja. Terus aku cuman lock ban depannya aja sama tempat yang buat handle itunya di sana. Pas pulang kuliah tinggal bannya aja, malah tinggal ringnya doang, bannya hilang juga. Oh bannya hilang. Ban ini juga hilang. Tinggal peleknya doang. Tinggal peleknya doang. Bangetan. Masih ingat nggak siapa itu yang maling? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Nggak tahu udah lama. Makanya tips di sana kalau mau kuliah di sana katanya beli sepedanya yang nggak terlalu bagus atau sepeda second aja karena bisa hilang semakin bagus sepedanya. Kalau di Jakarta kan terkenalnya curanmor, di sana curanda, curian sepeda. Oh gitu. Curian sepeda. Tapi surprise nggak nih? Surprise sih, kok tahu sih? Oh tahu dong. Aku kan kemarin ke rumah kamu jam 12 malam. Oh gitu. Iya. Ngapain jam 12 malam? Aku cari-cari di hari kamu. Oh gitu. Yang aku dapat malah fanster kamu. Iya, surprise gak? Itu jadul banget ya, fanster. Iya. Surprise gak? Surprise, surprise. Surprise gak ya? Tahu, surprise. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Surprise yang ini berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Surprise yang ini berhasil. Selanjutnya. 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 Surprise buat Mama Richard. Selanjutnya. Ayo buka. Ada apa di dalamnya? Ayo. Ada apa itu? Saya. Oh iya untuk kamu. Maafkan aku. Tada. Rendang daging. Rendang daging. Kamu suka banget rendang daging buatan mamah kamu? Iya. Wow, nice ya. Iya. Kenapa? Waktu anak kecil di Melbourne growing up,
ibunya asal dulu, dia masak rendang yang enak sekali. Oh, di yang Melbourne? Hits, kayak yang hits. Di Melbourne masak rendang? Iya. Yeah. Ibu? Yeah. Hebat kan? Oh, tepuk tangan dong buat Indonesia. Surprise or not? Surprise banget. Surprise. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Surprise-nya ini.